Universitas Airlangga menggelar pengukuhan mahasiswa baru program pascasarjana, profesi, magister, spesialis, doktor, dan subspesialis tahun akademik 2024-2025. Pengukuhan 1.829 mahasiswa itu dipimpin langsung oleh Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Nasih, SEMTAK, yang berlangsung pada Jumat 30 Agustus 2024 di Aula Garuda Mukti Kampus Mercy Unair. Posisikan diri Anda berada pada posisi yang harus serendah-rendah hati sedemikian rupa, sehumble-humblenya, bahwa kita semua adalah murid, bahwa kita semua adalah siswa yang kemudian harus ikut pada mursidnya, harus ikut pada gurunya, harus ikut pada suhunya. Karena sesungguhnya pembelajaran yang paling efektif itu bukan dengan mendengarkan semata, tapi mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh para suhunya atau para gurunya. Dengan demikian maka transfer of knowledge akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu ada barrier berupa kesombongan dan merasa benar sendiri, maka ilmu gak akan pernah masuk pada diri Anda. Perkenalkan, saya Farah Ari Muhammad dari program studi vaksinologi dan imunoterapeutika. Pandang kaget, nama saya Teteh Supianai, saya dari Nyema. Saya dari FST, program studionya kimia. Untuk kesan-pesan saya mengikuti pengukuhan ini adalah sangat senang, kemudian sangat bangga karena sebelumnya saya di S1 di UNAR juga, kemudian melanjutkan S2 ini dengan beasiswa, dan tentunya saya sangat terhormat, saya sangat bangga mendapatkan beasiswa itu yang nantinya akan dilanjutkan untuk S3 juga di UNAR ini. UNAR hebat. UNAR hebat. UNAR hebat.